Pantauan pertama nih, ini terkait dengan misteri kematian Kela nih. Polisi melakukan olah TKP untuk menyelidiki misteri kematian Keke yang ditemukan meninggal di dalam septic tank kemarin nih. Polisi sekarang menyelidiki adanya informasi bahwa mendiang sempat bertemu seseorang sebelum dinyatakan hilang nih. Mudah-mudahan nih ketemu nih pelakunya nih. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tewasnya Kela Septasaputri, bocah perempuan Malang yang ditemukan tewas di dalam instalasi pengolahan air limbah di kawasan Kuburan Cina, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi, Kompol Handres mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan kasus ini. Saat ini pihaknya juga telah menemukan beberapa petunjuk terkait tewasnya anak perempuan yang kerap disapa Keke ini. Bahkan kata Handres, pihaknya telah memeriksa beberapa orang saksi, yang salah satunya menyebut dirinya sempat melihat Keke bertemu dengan seseorang pada pagi sebelum Keke dinyatakan hilang. Namun saat ini Handres mengimbau semua pihak untuk menunggu proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya. Terkait dengan pengembangan dari yang awalnya dilaporkan hilang di hari Sabtu, ini ditemukan di hari Senin. Masih olah TKP, berarti kita ada yang kita mencari untuk kira-kira apa saja yang ada di TKP. Untuk beberapa saksi yang kita ambil keterangan, itu menimbulkan sempat ada yang bertemu dengan korban di hari Sabtu di pagi hari. Namun nanti kita akan coba cari lagi untuk menambah hasil penyelidikan kita. Sementara itu, dari hasil otopsi yang dilakukan pada jenazah Keke beberapa waktu lalu, Effendi, kakek Keke, mengatakan dari hasil keterangan forensik didapatkan ada bekas kekerasan pada jenazah Keke. Bahkan dirinya juga mengatakan adanya ditemukan dugaan kekerasan seksual pada jenazah cucunya tersebut. Terkait hal ini, dirinya berharap agar pelaku dapat segera ditangkap. Kata dokternya, di bagian tengkorak belakangnya hancur tulangnya, bagian lehernya patah, bagian matanya ada balu bekas pukulan, bagian mata bawah. Sudah tuh saya tanya sama dokternya apakah ada tindak seksual, ada, khususnya keluar dari kemaluannya. Sandi, Jek TV melaporkan.